Lovers. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Inilah dia 10 potret acara 7 bulanan Baim Wong dan Paula Verhoeven yang sangat syahdu. Baim Wong dan Paula Verhoeven menggelar acara 7 bulanan alias Mitoni pada Sabtu 19 Oktober di The Tribata Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Tak hanya digelar megah, tradisi adat Jawa ini juga disiarkan secara live di salah satu stasiun TV nasional. Kental dengan nuansa budaya dan berlangsung syahdu. Inilah 10 potret acara 7 bulanan Baim Wong dan Paula Verhoeven. 1. Baim Wong dan Paula Verhoeven menggelar acara Mitoni alias 7 bulanan pada Sabtu 19 Oktober di The Tribata Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. 2. Acara ini digelar mengikuti adat daerah asal Paula, yaitu Semarang, Jawa Tengah. 3. Tak hanya digelar mewah, acara ini juga disiarkan langsung di salah satu stasiun TV nasional. 4. Selain dekorasi yang kental dengan nuansa Jawa Tengah, Paula Verhoeven, sang ibu hamil, juga didandani dengan pakaian adat. 5. Sang suami, Baim Wong, tampil dengan bersekap berwarna keram senada. Raut wajah bahagia selalu terpancar dari keduanya. 6. Bagi pasangan Baim Paula, tradisi dan upacara ini digelar demi menghargai leluhur. 7. Melanie Ricardo dan Raffi Ahmad pun turut hadir sebagai pembawa acara dalam prosesi sakral ini. 8. Sejumlah rekan artis turut hadir dalam kesyukuran 7 bulanan kehamilan Paula Verhoeven. 9. Semua memberi doa terbaik untuk keluarga baru yang tengah menantikan anak pertama mereka ini. 10. Selamat ya Baim Wong dan Paula Verhoeven, semoga sang ibu dan bayi sehat selalu hingga hari kelahiran. Itu dia 10 potret perayaan 7 bulanan alias Mitoni Baim Wong dan Paula Verhoeven. Semoga sang ibu dan bayi selalu sehat hingga hari kelahiran tiba. Sukses terus ya Baim Wong dan Paula.